Kerajaan tidak akan melanjutkan tempoh proses pengambilan pekerja asing oleh majikan yang mendaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0. Jabatan Agama Islam Melaka Jaya mengenal pasti lebih 10 lokasi tumpuan geng plastik hitam atau kaki ponteng puasa sepanjang Ramadan ini di sekitar negeri itu. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yakin kadar kitar semula sampah negara mencecah sasaran 40% menjelang tahun 2025. Abraham Penuh di saluran 01 dan Astro Awang Dekor.